Apakah sedekah laut termasuk kesyirikan? Seandainya sedekah laut atau sajen itu diserahkan kepada selain Allah, kepada ruh-ruh, kepada penjaga laut, kepada jin, pengatur laut, maka ini jelas syirik akbar. Ya, syirik akbar. Sampai menyembelih kerbau untuk mereka, ini syirik akbar. Tapi kalau mereka mengatakan, oh ini sedekah tidak kami serahkan kepada ruh, tidak kepada jin, tidak kepada penghuni laut selatan, ya, tapi ini kami sedekahkan kepada ikan-ikan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bilang ikan-ikan suka makan kepala kebo siapa ya? Masih banyak manusia yang butuh kepala kebo, ngapain dikasih kepada ikan? Ikan Allah kasih makan, nanti ngapain sedekah sama ikan? Ya, ada-ada aja ya.